Hai Acia, selamat pagi. Sebentar maaf ya. Apa? Hari ini pacar aku nggak bisa datang. Siapa pacar kamu? Po apa? Iya po apa? Sakit. Anaknya sakit. Cepet ketemu, namanya Petong. Petong bisa sakit juga ternyata ya. Iyalah. Tapi hari ini kita di mana sih? Di rumah artis senior. Segala zaman. Ini artis senior tapi kok desain rumahnya nggak seperti artis senior. Kekinian banget. Kekinian banget. Dan ini rumahnya tuh di tengah kota. Ini siapa nih? Ini yang punya rumah kali. Ih, songong juga ya. NCT lu platnya. Wih. Jajan. Emang ada acara? Bunda! Bunda! Kita mau nyari-nyari alamat. Ya Allah. Nyari alamat rumah Bunda tuh banyak banget. Di BSD ada. Iya. Di Puncak ada. Aku tuh bingung deh nyari alamat atau alamat palsu sih. Kemana? 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 Ted, ayo ting-ting. Ted, betul. Kenapa di BSD? Nyari alamat Bunda yang terdekat ya, ini. Gini-gini, banyak kegiatan Bunda di Jakarta, oke? Okay? Kan tahu dong, ya, itu ikut-ikut. BSD ada ikut, gitu ya. Jadi dekat. Perempuan dikit langsung dinaikin. Bukan, rumahnya Bunda kan berarti yang kosong di BSD. Gue mau pindah ke rumahnya. Neng. Bunda aja. Bun, bukan Bun. Saya dari petugas, Bun. Bunda dicek, takutnya Bunda membawa barang-barang terlarang. Nih, enggak. Ini bukan barang terlarang dong. Ini alhamdulillah, Masya Allah. Kemana-mana bawa mukena, bawa sejadah. Karena setiap saat kan kita enggak tahu macet enggak nanya. Jadi kalau macet, kalau apa, ya terpaksa kita mampir di musola gitu. Ini. Jadi Bunda kemana-mana, alhamdulillah, Masya Allah. Bun, kita bongkar enggak apa-apa ya, Bun, ya. Irfan Hakim. Apa? Ini kan mobil miliaran tahu harganya. Enggak, enak aja. Enggak. Cuma bener. Cicing. Ini salah satu artis kaya, lo tahu. Enggak. Iyalah, penyanyi festival. Enggak. Meraih juara di Argentina. Mas, ini maaf. Astagfirullahaladzim. Kosong. Ada apa? Kaget, berarti segala lu. Kosong. Gue pikir ada apa-apa. Ya gue juga kaget. Kosong. Udah. Eh, Mas. Bunda. Bentar, Bunda katanya setiap 6 bulan ganti mobil ya? Kenapa? Atau setiap 6 bulan ganti mobil? Ya jangan dulu, atulah. Boros semua. Banget Bunda. Ya namanya sesuatu yang baru, jadi Bunda mah gak bisa lihat mobil di jalan. Mobil di jalan yang baca, tin, Pak, mobil apa itu? Berapa duit? Suka Bunda. Bun, ternyata Bunda tuh sultan ya. Iya, lu kemana aja, lu mah baru sekarang, ini dari dulu. Terus ya, ada rahasia lagi. Jangan ada mobil kuning di jalanan. Kenapa? Gosrek. Kan Bunda mah cinta sama kuning. Jadi warna kuning itu favorit. Jadi kalau ada mobil koneng, langsung get. Ingat gak dulu? Zaman baheula ada taksi mau rantai. Iya, kuning. Keluar nih, gak apa-apa. Zaman ini bukan iklan, namanya zaman dulu ya. Jadi Bunda beli mobil. Weh, nih modal. Tahu siapa saya? Tahu, DP sabar. Pulang. Di jalan langsung dibeli sama Bunda? Ke showroom. Begitu, sampai di... Kenapa? Kok saya diberhentiin? Si horeng, warna koneng. Jadi disangkanya taksi. Oh, dibikin sama orang. Disangkanya taksi. Taksi sama mau rantai, inget kan? Iya, tahu. Tadinya warna abu-abu. Apaan abu-abu nih? Tukar, warna kuning ganti. Koneng tak. Keluar di showroom, wah gagah pakai sport. Taunya orang gini? Dodol, cete. Apa? Mbak Koti, cete gitu. Kenapa ya? Kok diberhentiin lah? Oh, rupanya disangka taksi mau rantai. Mobil mewah. Kita masuk ke dalam ibu nih. Yuk. Harusnya si Afi. Ini enak banget deh. Yuk. Ini walaupun di tengah kota hijau enak banget ini. Tanamannya bagus-bagus banget. Ya Bunda mah, di mana-mana suka tanaman. Bun, ini Bun, ikan koi-nya kenapa cuma satu ekor? Nah, ini teh tadi malam baru dengar dari Afi, dia baru sedih. Kenapa? Sedih, mati ikan satu, yang si ini sakit. Yang satu, siapa namanya, nanti kita tanya deh ke Afi. Tapi Bun, maaf nih Bun. Ini kan rumahnya Afi, Bun. Iya. Katanya Bunda ini ada rumah lagi yang satu hektar. Ih, banyak banget. Di mana? Jadi ada di BSD ya, terus ada di Puncak.
Bun, oh, puncak. Apa? Ya, cuma resort. Oh, resort? Resort. Itu tuh buat ngumpul-ngumpul atau disewakan? Disewain, disewain. Alhamdulillah udah 30 tahun, A. Itu teh? Udah 30 tahun. Fi, itu 30 tahun yang lalu Bunda mah udah punya resort. Tapi yuk kita ngobrol di dalam aja. Harodang, ya harodang. Harodang, harodang, harodang. Iya Allah, Masya Allah. Aduh! Bunda, Bunda. Bunda kenapa manggil-manggil nama aku terus? Afi, Afi. Afi Ahmad. Afi Ahmad, Afi Pak. Bun, ini rumahnya bagus sekali, Bun. Ini modern tapi homie banget, Bun. Ini industrial modern gitu, keren yes. Ya, Bun. Ya nggak tahu lah, ini Afi semua dia mah kadang-kadang. Rekam renangnya juga. Bun, ada lapangan golf lagi, Bun. Bukan lapangan golf, pating. Ah, pating. Emang kita mah kaki golf semua. Emang iya? Semua kan golf. Amir, anak pertama. Papa hula. Papa golf. Papa golf. Amir golf. Amir. Afi golf. Bunda juga golf. Emang iya? Golf, cuman gak mau malam, gak mau siang malam. Bun, liat, okay. Liat golf dulu ya. Pating, pating. Coba, coba. Wow, udah bubble-bubble juga. Cicinya awo, Bunda. Awo, awo main awo, bubble ya nak happy ya. Happy birthday buat selamat ulang tahun kemarin ya, aku datang ya. Eh, beneran kok gak ketemu? Gak datang kemarin. Ada. Di mana parkiran apa gak datang sebelum? Si Bunda hadiah-hadiah buat awo. Yeah, yeah. Kemarin bawa hadiah. Awo gak datang sama Gilang Dirga. Tapi kamu gak ngasih hadiah kan? Ngasih. Ngasih lah, ngasih. Ngasih kehadiran aku. Ini Bunda, ini nah, ada lapangan golf. Bukan, ini mah Faldo kan kita semua kaki golf tadi Bunda bilang. Aduh, kenapa? Ini mantu Bunda suka golf juga? Nggak, semua Afif. Bunda apa? Bisa golf bener. Ya. Coba buktiin, masuk gak Bunda ke situ? Siap Bun. Bunda teriakan asap lazim. Irfan, Irfan, Irfan. Kan gini kan caranya ya? Iya. Gini, terus gini-gini kan pantatnya kan? Iya, iya, dasar. Satu, dua. Masuk! Coba-coba, Rafi. Ada gak ada yang bisa. Kalau emang ini lu jago juga, lu salut sama lu sumpah, Vi. Oke, benar. Berarti semua cabang, cabang olahraga, dia jago. Jangan hanya jago itu doang dong. Ayo, golin. Eh, golin. Keren! Hebat kan, Bun? Keren. Keren. Outbound! Aduh! Masuk lagi, masuk lagi. Banget, sayang banget. Tenang sih, gue backup lu, Vi. Padahal udah kerasa gue bisa lurus, gue berarti. Hey, Bun, kita lihat lagi di dalamnya ya. Ayo. Aduh. Eh, kok ada ondel-ondel, Bun? Oh, Arlo. Arlo anak-anak zaman sekarang suka pada ondel-ondel hebat ya? Tapi tidak semua yang Bunda tahu ya, di sekolahan Arlo, Arlo itu hanya Arlo aja yang berani ondel-ondel. Rata-rata takut. Yang rata-rata takut. Jadi dari pintu masuk itu langsung blong ke sini ada dapur. Yang lebih pasti nanti kita tanya sama yang punya rumah. Tapi enak banget sih di sini tuh rumah ngemplong-ngemplong jadinya luas gitu, enak, Bun. Aku tuh suka banget, Bun, rumah kayak gini, Bun. Masyaallah. Kamar mandi di mana, Bun? Sini. Di sini nih. Raffi Ahmad tuh sangat suka kamar mandi. Kayaknya ada. Ada orang. Oh, satu-satua. Belum, misalnya. Tapi rajin banget soal deh, satu-satua. Ini masalah. Ini masalah, ya. Cing, oke ya. Pas banget. Bisa buka. Ini apa, Bun? Kamar transit. Oh, iya. Kamar transit. Kamar transit, ya. Jadi ini kamar mandi siapa sih? Jangan, ada Anto. Ada Anto. Papa. Dan selalu sedia makan, Bunda Maya. Selalu sedia makanan, kalau apalagi pas ada tamu. Ah, tamu, semua macam-macam lah pokoknya. Hmm. Anggur nih kesukaannya Irfan sama Raffi, Sikaporo. Bunda ini apa, Bun? Sikaporo. Sikaporo tuh Makanan khas Makassar. Coba, wih, Bunda tuh asli Makassar. Apa Karaiba? Ada, Karaiba. Ini bawa ke sofa boleh nggak sih, Bun? Kita sambil ngobrol, sambil nyobain makanan. Bun, yuk. Jadi ini tuh makanannya apa, Bun, namanya, Bun? Sikaporo. 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 Jadi yang orang Bugis ya? Bugis Makassar. Bugis Makassar itu adalah bapak. Kalau Bunda Heti mah orang Sunda asli. Sunda leles. Bunda iya. Di tengah, Bun. Leles, Tasik. Bunda mah orang Sunda. Tasik Malaya. Tasik Malaya. Alhamdulillah.